Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ كَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّاءِ فِي اللَّهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah tabaraka taala menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Qaul Mufid 'ala Kitab At-Tauhid beliau menyebutkan bahwa beribadah di sini maksudnya adalah liwahidullah, yaitu untuk mentauhidkan Allah tabaraka taala. Maka ketika kita sebagai hamba Allah di dalam menjalani syariat Allah, di dalam mentauhidkan Allah, tentu di sana banyak cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah tabaraka taala. Di antara cobaan yang terbesar adalah kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis lanatullah alaih, yaitu syaitan dari kalangan jin, untuk senantiasa dan selalu menggoda dan menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan kepada Allah tabaraka taala. Sejak Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai kita hari ini tidak terlepas dari namanya kemaksiatan kepada Allah tabaraka taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, seluruh anak cucu Adam tidak terlepas dari namanya kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah tabaraka taala. Jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karenanya ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar selalu dan senantiasa banyak beristighfar kepada Allah, untuk selalu bertobat kepada Allah tabaraka taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai hamba-hamba Allah, wahai umat Islam, kata Rasulullah, "Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku ini bertobat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali." Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Kemudian Imam Ahmad yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi fa inni astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku senantiasa beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, hadis ini sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ketahui
bahwa Nabi SAW tidak terlepas dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Nabi SAW tidak memiliki dosa. Nabi SAW telah diampuni oleh Allah dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang. Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Fatah, sesungguhnya kami telah mengampuni dosa kamu baik yang telah berlalu maupun akan datang, kata Allah Tabaraka Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dosa dan kemaksiatan. Namun Rasulullah senantiasa beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita jamaah kaum muslimin? Kita ketika kita keluar dari rumah, ketika kita berjalan di jalan raya, kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan, kita melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka Ta'ala, kita mendengarkan musik yang dilarang oleh Allah, kita mengucapkan kata-kata yang tidak kita sadari sehingga Allah Tabaraka Ta'ala mendatangkan azab kepada kita, sehingga kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karenanya patut kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keutamaan orang yang banyak beristighfar kepada Allah bahwa seluruh dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat yang 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adapun orang-orang yang beriman apabila mereka melakukan sebuah fahisyah, sebuah dosa yang keji dan mungkar, dzakarullaha, mereka cepat-cepat mengingat Allah Tabaraka Ta'ala, wastaghfaruh, kemudian mereka beristighfar dan meminta ampun atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah orang, siapakah yang akan mengampuni dosa illallah kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Tabaraka Ta'ala telah menyatakan bahwa ketika seorang mukmin yang melakukan sebuah dosa, sebuah pelanggaran, kemudian dia kembali kepada Allah dan beristighfar atas dosa yang dia lakukan, maka Allah Tabaraka Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa kita. Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, ya ibadi, lau ataitani biqurabin minad dunya, biqurabil ardi minal khotoya, thumma lakaitani, lam tusyrik billahi syai'a, la ataitukum maghfirah, kata Rasulullah, kata Allah. Wahai hamba Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya apabila kalian meninggal dunia dan kalian bertemu dengan aku dan dengan membawa dosa sebanyak bumi, sebanyak dunia, kemudian kalian tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan menemui kalian dalam keadaan mendatangkan pengampunan kepada kalian semua. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Tabaraka Ta'ala dalam hadis ini menyebutkan bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah pasti mengampuni seluruh dosa kita. Oleh karenanya jangan sampai kita putus asa dengan dosa yang pernah kita lakukan, karena di antara tipu daya syaitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwa beliau menyebutkan bahwa di antara pintu yang setan untuk menjerumuskan kita ke jurang kesesatan adalah membuat seorang hamba agar tidak kembali kepada Allah setelah melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini salah satu tabis iblis yang harus kita jauhi. Jamaah muslim rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan orang yang banyak beristighfar kepada Allah adalah Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan rezekinya. Allah akan meluaskan rezekinya. Ketahuilah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara penyebab rezeki kita tersendat, rezeki kita ditahan oleh Allah, itu disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, inna Allah yamna'u rizqa 'abdi bi ma'siyatihi. Sesungguhnya Allah
menahan rezeki seorang hamba disebabkan karena kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara satu cara untuk supaya kita diluaskan rezeki oleh Allah Tabaraka taala, maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, atsar ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Beliau didatangi oleh 3 orang dan mengadukan tentang permasalahan yang mereka alami. Orang yang pertama mengadukan tentang musim kemarau, yang mana di negerinya sudah lama tidak turun hujan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memerintahkan mereka untuk banyak istighfar. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini mengadukan tentang permasalahan bahwa dia sudah lama menikah namun Allah belum memberikan anak kepadanya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memerintahkan untuk banyak beristighfar. Kemudian orang yang ketiga, dia sudah lama mencari rezekinya Allah, pagi, siang, malam dia mencari rezekinya Allah namun rezekinya selalu tersendat. Maka Imam Hasan Al-Basri memerintahkan dia untuk banyak beristighfar. Kemudian Imam Rabi' saat itu beliau bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wahai Imam Hasan, kenapa engkau menjawab 3 pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai sahabatku, aku tidak menjawab dengan hawa nafsuku, dengan pendapatku, melainkan aku menukil dari firman Allah Tabaraka Taala di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, "Fakultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafara, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku semua, istaghfir rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Tabaraka taala, innahu kana ghafara." Kemudian sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. "Yursilis samaa 'alaikum midrara," niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. "Wa yubdidkum bi amwal," kemudian Allah akan memperbanyak harta kalian. "Wa banin," dan Allah akan memperbanyak anak kepada kalian semua. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu riwayat orang yang meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri ketika beliau tidak memiliki anak, dengan mengamalkan beristighfar ini dia memperbanyak istighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Allah memberikan anak kepada dia lebih kurang 10 orang anak. Masya Allah, ini berkat banyak istighfar kepada Allah Tabaraka Taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan dijauhkan dari malapetaka, dari musibah, dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah SAW hidup bersama sahabatnya, para sahabatnya tidak pernah mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka hidup langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." "Wahai Muhammad," kata Allah, "aku tidaklah mengazab suatu kaum selama kamu masih berada di tengah-tengah mereka." Pertanyaan adalah, Rasulullah hari ini apakah masih ada? Beliau sudah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya supaya azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah melanjutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab suatu negeri seseorang selama mereka banyak beristighfar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara satu sebab, di antara satu cara supaya Allah tidak menurunkan azab kepada kita semua, baik kepada kampung kita, kepada negeri kita, kepada anak istri kita semua, dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka taala memberikan keistiqomahan kepada kita agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ketahuilah di antara penyebab utama seorang hamba dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu disebabkan karena lisan mereka. Karena lisan mereka tidak dijaga. Ketika mereka berbicara, mereka berdusta atas nama Allah. Ketika mereka berbicara, mereka menggunjing saudaranya. Ketika mereka berbicara, mereka berkata tanpa ilmu. Ketika mereka berbicara, mereka menjatuhkan saudaranya. Dan ini salah satu amalan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, takilatka ummuka ya Mu'adz. Hal yakubun nasu wujuhahum fi nari abi alsinatihim." Wahai Mu'adz, bukankah manusia dicelupkan wajah-wajah mereka oleh Allah ke dalam neraka? Bi alsinatihim, disebabkan kena lisan-lisan mereka. Maka jamaah kaum muslimin, saya mengajak kepada antum semua untuk memanfaatkan lisan kita ini agar senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka taala. Kenapa? Karena ketika kita banyak berzikir dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannatul firdaus amin rabbil alamin. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'alaika birrafidah. Allahumma 'alaika birrafidah. Allahumma 'alaika bil yahudil zalimin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi kulli zaman wa makan. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma shatti shamlahum wa mazzig jam'ahum wa qalil 'adadahum wa alqi fi qulubihim ru'b innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma tawaffana 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma tawaffana 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة